Biasanya huruf Arab itu terdiri dari tiga. Makan, akala. Minum, syariba. Masuk, dakhala. Keluar, kharaja. Biasanya tiga. Tapi kalau untuk saudara, cukup dua huruf. Akhun. Alif, kha. Akhun. Alif, kha. Apa maknanya? Jangan ada huruf ketiga di antara kita. Sebelum Islam datang ke negeri ini, nenek moyang kita sudah mengatakan saudara. Artinya kita ini berasal dari satu perut. Kalau sudah satu perut, jangan menyakiti. Itu saudaramu, nak. Itu sedulurmu, nak. Itu seperut denganmu, nak. Maka kita katakan, ya akhi. Akhi mau kemana? Ukhti mau kemana? Jangan ketika dia cantik, suaranya lembut. Ukhti.